hari kita berdoa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian, Amin. Firman Tuhan untuk kita di hari ini. Ayat harian kita hari ini Jumat 25 Juni 2021 diambil dari Mazmur 71 ayat 20. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka engkau akan menghidupkan aku kembali dan dari samudra raya bumi engkau akan menaikkan aku kembali demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih kita tadi mendengar lagu yang di dalamnya Dikatakan ada pencobaan-pencobaan yang mensak di dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa jalan hidup tidak selalu mulus, jalan hidup tidak selalu lurus, tetapi ada batu-batuan. Ada mungkin jalan berbelok, bahkan ada jalan buntu yang kita lihat di dalam kehidupan kita. Ini yang boleh diceritakan di kitab kita di kali ini di firman Tuhan yang mengatakan bahwa ada kesengsaraan yang diderita oleh pemazmur dia boleh menderita, dia bergumul, dia berdoa dengan sangat keras, dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku menderita, aku sengsara, tetapi aku punya keyakinan engkau akan menaikkan aku dari samudera raya, engkau akan menghidupkan aku kembali. Pemazmur sadar betul kalau apapun yang terjadi dalam kehidupannya, Tuhan tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Pemazmur sadar betul bahwa segala kehidupannya, baik suka, baik duka, ia percaya betul, walau ia dikejar-kejar oleh Saul, walau ia hendak dibunuh, walau ia mendapatkan ancaman dari anaknya sendiri, ia mempunyai keluarga yang mungkin tidak bisa seturut dengan keinginannya, tetapi Daud bisa mengatakan, engkau akan menghidupkan aku kembali dan engkau akan menaikkan aku dari samudra raya. Hal ini boleh membuat penguatan buat kita yang saat ini merasa kesesakan, saat ini merasa bergumul, saat ini merasa Tuhan banyak sekali masalah demi masalah yang tidak selesai, tetapi kita mau bilang, Engkau ada untuk tetap menyertai kami. Engkau mampu mengangkat pergumulan kami. Engkau ada untuk siap menggendong kami ketika kami tidak mampu melangkah. Ini seruan dari Daud: "Aku menderita, tetapi Aku juga akan dinaikkan. Aku akan dihidupkan kembali oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga setiap kita yang punya permasalahan apapun, sebut di dalam hati kita. Permasalahan di dalam keluarga antara suami istri yang sulit berkomunikasi dengan baik, permasalahan antara orang tua dan anak, orang tua merasa anak yang..." tidak tahu balas budi anak yang merasa tidak dimengerti oleh orang tua permasalahan di dalam pekerjaan permasalahan di dalam pelayanan permasalahan bagaimana tetap menantikan seorang keturunan permasalahan mendam mencari pendamping hidup. Banyak pergumulan, banyak kesesakan yang kita alami. Tetapi di saat ini kita mau berkaca dari Daud, berkaca dari pemasmur yang hidupnya gak enak-enak amat. Hidupnya gak nyaman-nyaman amat. Tetapi dia bisa mengatakan, engkau menghidupkan aku kembali. Engkau mengangkat aku dari samudra raya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, siapapun kita, apapun keadaan kita, Bagaimanapun permasalahan kita, satu yang pasti: jalan hidup tidak selalu mulus, jalan hidup tidak selalu lancar, tetapi pelangi kasih Tuhan siap disediakan untuk kita ketika kita setia menunggu waktunya Tuhan. Ketika kita setia, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik kita menunggu pelangi kasihnya dengan kesetiaan. Kami memang menderita, tetapi Tuhan siap untuk mengangkat kami. Kami angkat tangan kepada Tuhan, Tuhan turun tangan untuk menolong kami. Selamat berkarya, Tuhan memampukan. Amin, mari kita berdoa. Kasihmu Tuhan boleh melingkupi kami di saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada kami tahu dengan penyertaan tangan Tuhan di saat ini Tuhan kami sadar betul ketika kami punya pergumulan ketika kami punya kesesakan ketika ada ratapan isak tangis yang kami berikan setiap hari di dalam doa-doa kami tetapi di saat ini ya Allah kami kami tahu engkau Allah yang siap untuk mengangkat kami engkau Allah yang memampukan kami untuk melepaskan diri dari jurang-jurang maut ya Allah kami kami sadar betul ya Allah engkau Allah tak pernah meninggalkan kami oleh karena itu hati kami mulut kami pikiran kami kami mau bilang engkau Allah yang luar biasa engkau lebih luar biasa untuk mengalahkan apapun termasuk mengalahkan persoalan-persoalan kami dan kami setia kepadamu Berkati kami pribadi lepas pribadi dari anak sekolah minggu, remaja, naposo, bulung orang tua dan para lansia. Kami tahu engkau menyertai setiap pribadi, engkau tak pernah meninggalkan kami. Tanganmu tidak kurang panjang menyelamatkan kami semua. Dan di khusus Tuhan di saat-saat pandemi yang semakin banyak orang sakit, di saat ini juga Tuhan kami boleh berdoa. Tuhan luputkan kami dari kesusahan, luputkan kami dari sakit penyakit dan kalaupun ada di antara kami sedang sakit, kami tahu Tuhan memampukan kami untuk melewati itu dengan kesembuhan. Kesembuhan terpujilah nama Bapa dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus menyertai Engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.